Halo guys, balik lagi dengan gue Nando Ardianto. Jadi hari ini gue bakal main Chess Rush. Gue pengen cobain combo apa sih yang bagus di season 4. Gue coba-cobain semua combo. Kemarin Druid Beast udah, Sorcerer gue kayaknya udah apa belum, gue lupa. Habis itu Demon Punisher gue belum cobain juga guys. Ini gue bakal coba-cobain dulu kombonya ya. Gue pengen kasih tahu kalian combo yang paling bagus di season ini, yaitu Eastern 6, 3 Hunter, 2 Warlock, 2 Undead. Wah, itu udah combo paling idaman guys, 6 Eastern. Tapi ngumpulinnya itu susah banget coy. Jepret. Ini kalau bisa gue sih ngambil Elf, tapi Elfnya nggak ada sih. Gua mau cobain Elf di season 4, bagus gak sih? Tapi ini semoga dapat ya guys. Kalau nggak dapat nanti gua bakal ambil sekeluarnya apa, nanti gua bakal ambil. Semoga bisa sih konten ini Elf ya guys. Kalau nggak bisa nanti lihat, kita lihat nanti jadi konten apa nantinya. Soalnya Chess Rush ini tergantung keluarnya apa baru kita pakai itu. Gak bisa maksa. Nice. Satu buku, satu armor. Cepret. Oke, elf dapat. Coba ya, kita nggak main ini. Kita nyobain main elf, bener-bener elf. Semoga dapat ya guys. Cepet. Waduh. Buang, buang. Buang. Kita bakal ambil si Ren. Aduh, ini kalah banyak coy. Kalah 4. Sadis dah. Ambil siren. Nice. Elf itu susah buat di awal, jadi gua bakal dari 3 assassin dicampur elf. Naikin, ini buang, kita masukin assassin. Aduh, kurang satu assassin ya. Twelve. Aduh, ini masih kalah pasti sih. Oh, keangkat lagi flame color gua. Beuh, terbang terus flame color gua. Hebat juga ini. Si goblin warlock nih. Cepret. Wow, istannya dapat banyak coy. Ini gua lagi kalah, jadi kalahin aja lah ya. Ngumpulin duit dulu dah. Udah pasti kalah soalnya ini. Elf tuh berat banget asli. Assassin dia juga belum ada ya assassinnya ya. Wah, kalah banyak cuk. Sebentar, kita harus manage uang kita dulu. Habis ini kan lawan monster nih.
Jebret. Nice, lumayan. Cyborg. Oh, duit gua 22 coy. Musuhnya gak ada yang 20-an nih. Enak nih. Tapi udah ada 7 aja coy. Itu dapat duit dari mana? 7-7. Gila. Waduh coy, masa kalah gua? Cuy, 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 cuy. Astaga, kalah satu gua. Main turbo bisa kalah lawan Bertrio anjing. Jepret, awas kalian ya. Sip. Aduh, gua mending ambil ini ya. Tiga assassin dulu harusnya. Salah gua, salah. Beuh, kalah 4 lagi, coy. Jepret. Nice banget. Nice. Nice. Three assassin. Aduh, bingung gua ini. Ini buang. Gak bisa coy. Bo, masih kalah cok. Lock aja deh. Jebret. Dapat 2. Roll. Roll. Nice. Roll. Oh my god. Aduh, kita nggak usah pakai assassin dah. Bingung-bingungin aja. Teng 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 teng, kayak gua bakal mati sini. Beuh. Parah, cok. Rafa nggak dapet nih. Jebret. Aduh. Alamak. Santuy, santuy. Darah 12 ini bisa sampai atas. Lihat ya.
Tergantung di round 11 nih. Gua dapat gak sih druidnya? Gak ada main druid kan? Gak ada. Senjatanya lumayan nih, itemnya lumayan nih. Tanda-tanda bangkit, Bung. Instant Punisher, nggak pakai. Ayo dong. Nice banget ya, nice banget ya. Ah, siap, menang. Aduh, aduh, kayak gua harus nabung dulu nih. Keburu gak nih nabung nih. Nom elf. Wanjir. Ah, sip, menang masih. Udah dia mati duluan, guys. Ternyata gua nggak tusun ya dia. Yes. Berarti gua harus nabung buat cari ini nih. Cari slot, satu slot lagi, guys. Ayo dong, jangan keras-keras musuhnya. Sip, nice banget, nice banget. Ulala. Satu, dua, tiga. Ush, holy, gila. Kalau kayak gini sih percaya ini menang ini. Tinggal tambahin Everbloom nih, Everbloom gua masih bintang 1. Nggak ada yang pakai ya Everbloom. Ini Night Owl gua bisa dapat gara-gara inilah. Nggak ada yang pakai Night Owl di room ini. Pasti kuat sih. Pasti kuat banget. Mantap. Sisa dikit coy. Untung dapat Night Owl 3 tadi. Habis index 9 kita bakal cari si Wolf Cavalier. Karena nggak ada yang pakai Wolf Cavalier sama Everbloom. Kita bakal cari itu. Nah, ini Stinger masih bintang 1 juga ya guys.
Ayo, buku, pedang, armor, terserah. Armor dapat sih buat Night Owl. Ayo kita ngeroll, habiskan. Habiskan. No, no, no. No. Nice. Waduh. Aduh. No, kasih Everbloom aja. Sip. Lawan White Coffee. Anjir, sorcerer lagi. Tapi semoga buku-buku lah ya. Aduh, aduh. Maju, maju, maju. Jangan sampai kena. Nice, nice banget. Sip, masih ada Night Owl guys, tenang aja. Gak usah ambil Miss Fortune-nya. Kita cari, wow, dapat Miss Fortune, ambil lagi sekali. Hehehe, hehehe, mamam kau. Mamam kau. Night Owl kita kasih armor aja deh, 2. Nom Elf, 4 Druid, 2 Warlock, 2 Undead, 2 Beast Choy. Aduh, lawannya beginian lagi. Ayo dong. Aduh. 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 Ayo, Night Owl gua masih kuat pasti. Masih kuat. Masih kuat. Nice. Ini sisa lawan apa sih? Assassin-nya dikit kan? Atau kita sebar-sebarin ya? Belakang Night Owl, ini di belakang ini. Ini belakang aja udah. Jagain, ini udah belakang aja. Sikat bro. Ayo, elf kuat, elf. Di season 4 harus kuat, guys. Nice. Kuat banget. Wow. 12 darah dari bawah sampai atas, cu. Round 19. Buku 2. Kurang 2 buku lagi ya, guys. Sisa siapa? Archer. Punisher. Oh. Sip dah. Lawan gesit. Buh, ini lumayan sakit nih, keras ini, guys. Oh, nice, masih menang, cok. Gesit mati, please. Yes. Aduh, lawan ginian lagi. Gua butuh stunner, stunner, stunner. Gua butuh banget stunner nih. Sakaraka dong satu. Buku 2, Sakaraka 1, auto win guys. Tapi bisa nggak nih dapat buku 2? Aduh, udah nggak ada harapan buku 2.
Jebret. Sakaraka. Sakaraka. Oceanborn. Ayo dong. Sip. Masih kuat. Mati lu. Yes. Assassin Elf ini ganggu ya. Oh, gue tahu Everbloom gue masih cacat, ganti Assassin Elf aja. Ayo dong. Nice, nice banget ya, nice banget. Oh, Sorcerer kalah lawan Elf, guys. Keikat semua mereka. Sanjang, gua butuh Sanjang satu lagi. Nice. Ayo dong. No 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 no. Kafa gua jangan sampai mati. Nice, menang banyak coy. Ulala, 24 langsung habis. Darah 12 cukup buat ngalahin semua yang tier kuda. Banyak gaya kali ya gua ya. Gila. Gila. Mantul. Gila, gila, gila. Mereka rebutan sorcerer, rebutan hunter. Ya udah, gua sendiri aja main 6 elf. Gak ada yang pakai druid, padahal druid tuh kuat banget, coy. Jangan apa ya, rendah-rendahin druid. Druid elf nih luar biasa, coy. Hati-hati. Ini gua dapat Sanjang karena lawan sorcerer. Sorcerer itu kalau pakai Sanjang kan mananya tuh habis semua tuh. Mana sorcerernya? Ya udah gua pakai Sanjang aja. Aduh, mantap. Darah 12 dari paling bawah sampai paling atas, guys. Ya udah, sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like. Kalau kalian gak suka tetap taruh like. Oh ya, jangan lupa untuk komen di bawah kalian pengen video apa sih, nanti gua bakal buatin videonya dan gua bakal buat balesin komentar kalian semuanya ya, guys. Kalau udah, satu lagi jangan lupa untuk klik subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Diklik sampai warnanya hitam putih. Kalau udah selesai, terima kasih banyak. Sekarang gue pengen pamitan dulu ya. Bye-bye.